kena wak apa pun anda pergi pada tahun yang kelima atau keempat kenabian. Ketika itu Aisyah kata dia sudah ingat belaka dah, ayah dia gini-gini jumpa dengan orang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam hari pagi petang. Pergi. Sayyidina Abu Bakar pun pergi nak pergi kecek dengan Mut'im. Sebab apa dah moga nak tinggal ni kan? Kira-kiranya molek juga anak ni dah moga berikat-berikat dah. Baik, kira menikah lah. Senang. Dah moga nak tinggal, dia pergi kecek dengan Mut'im. Ah, bila pergi kecek tu gapo dia jadi? Pergi kecek dengan Mut'im. Mut'im pun kata, bukan dia kata, bini dia kata. Dia kata, kalau kita bagi menikah anak ni, boleh jadi kamu kemudiannya akan menyebabkan dia ni sesak pula. Anak dia ni jubil ni sesak. Pasal apa? Jadi Islam lah maksudnya sesak tu. Dan boleh jadi dia ni, anak awak ni, anak awak pun akan menyesatkan suami dia. Dia kata lagu tu. Pak budak umur berapa tahun pada ketika tu? Hak ni kita pada tahun yang kelima kenabian atau keempat. Kalau mengikut riwayat Aisyah ni, tak ada pun lagi dia tu, tak ada lagi, tak lahir lagi Aisyah tu. Nak kecek lagu mana, nak menyesatkan orang lagu mana ya? Ni maknanya pada ketika tu dia sudah bersadar ni. Sebab itulah Habibur Rahman kata sekurang-kurangnya pada masa tu dia umur 15 tahun dah. Barulah boleh nak menyesatkan orang, nak mempengaruhi orang. Kalau budak umur 9 tahun atau bawah lagi pada tu, macam mana? Tak boleh tu. Tak masuk akal. Lepas tu tak jadi, pakai putu gitu. Tak jadi, itulah jadi cerita tak jadi. Apabila tak jadi itulah lalu kecek pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak sabarlah. Apabila kecek tu mana dalam umur 16 tahun. Setuju tu. Apa nak sabar. Duduk sekali setelah tu beberapa tahun selepas tu Aminah sabar. Maknanya dia buat kesimpulan pada masa tu ni masyarakat tahu dah, bukan sahaja sekadar Abu Bakar yang aktif dakwah Islam ni, ajak orang masuk Islam, anak dia pun, sehingga orang kafir bimbang dah. Wah, budak besar mana kalau aku tu, mesti dia cerdik dah ni. Itu dalil dia. Seterusnya dalam riwayat Ibnu Sa'ad ini dalil yang ke-18 17 sini dia sebut. Dalam Ibnu Sa'ad, Amrah ni anak murid yang selalu banyak meriwayatkan dalam ni pun ada dalam Muslim, dalam mana pun ada berlaku, meriwayatkan daripada Aisyah. Dia banyak riwayat daripada Aisyah. Amrah binti Abdul Rahman, dia tanya Aisyah, lagu mana kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kamu dihantar sebagai pengantin kepada Rasulullah ni lagu mana cerita. Dia cerita. Dia kata gini, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal anak-anak dia dan bini dia, dia tinggal di Mekah. Semua dia. Dia pergi dengan Abu Bakar. Setelah dia sampai ke Madinah, dia pergi ke sana, dia pun hantar Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah tu, iaitu anak angkat dia, Zaid bin Harithah, dengan seorang hamba dia iaitu Abu Rafi'. Suruh pergi bawa mari anak-anak dia dan isteri-isteri dia. Isteri-isteri dia tu maksudnya dua orang pada masa tu, iaitu Saudah dan Aisyah. Sudah menikah dah. Ada cerita. Lepas tu pergi. Di samping tu dia beri 500 dirham kepada Zaid tadi. Suruh bawa pergi. Sebab apa? 500 dirham tu dengan maksud nak beli unta ke apa-apa keperluan lah tengah jalan tu. Untuk persediaan nak buat mari. Baiklah. Dia pun pergilah. Pergi. Abu Bakar pula hantar Abdullah bin Uraiqit, bawa dua ekor unta. Hantar juga. Dan pesan kepada anak dia, tulis surat kepada anak dia supaya buat mari semua keluarga dia.
anak dia yang bernama Abdullah. Hak tadi lah, Abdullah. Abang kepada Asmat tadi. Biar awak mari belakang. Adik-beradik. Ada bini dia, iaitu Ummu Ruman. Awak pergi sekali. Lepas tu ceritanya, dia buat beli 300 dirham. Apa ni? 3 ekor unta. Dia buat beli dengan piti tadi. 500 dirham. 300 daripadanya dia buat beli unta. Lepas tu tak apalah. Di tengah jalan dia kata berjumpa dengan Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat 10. Dia pun nak pergi hijrah kata. Nak pergi hijrah kata sekali dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa lah, pergi. Sekali pergi. Zaid bin Harithah dan Abu Rafiq bawa siapa dia? Bawa Fatimah. Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulsum dan Saudah, isteri Nabi SAW. Begitu juga Zaid bin Harithah bawa bini dia pergi. Sebelum pada tu dia pergi sahaja. Bini dia pergi, iaitu Ummu Aiman, dengan anak dia sekali, iaitu Usamah. Ha, baru pergi. Setelah Nabi SAW sapa dah sadar. Abdullah pula bawa pergi Ummu Ruman, yang ni mak tiri dia lah. Mak tiri dia. Dan adik-beradik dia, iaitu Asma dan Aisyah, buat pergi. Talha pun ada sekali lah pergi dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan itu, unta hak bawa aku, kata dia, Aisyah cerita, unta hak bawa aku tu lari, jadi liar unta tu lari. Bila lari tu, mak dia tempik lah, wahai gadisku, kata dia, wahai anak darah aku. Dia sebut gitu. Itu yang dia sebut. Lepas tu pakak carilah, pakak kejar unta tu, kejar-kejar dapat lah. Tak apalah, selamat. Tak apa. Tapi yang dia sebut, anak darah aku, gadisku, yang dia sebut. Itu satu. Apabila sampai di Madinah, Abu Bakar dengan keluarga dia di satu tempat duduk. Dan Rasulullah dengan keluarga dia duduk di satu tempat. Tapi pada ketika tu, rumah-rumah isteri Nabi SAW sudah dibina, tak siap lagi. Sudah dibina pada masa. Ada cerita dia. Kami pun duduklah di rumah Abu Bakar lah dulu. Duduklah beberapa hari. Lepas tu Abu Bakar pun jumpa dengan Rasulullah. Tanya Rasulullah, "Bapa yang lambat-lambat lagi tunggu gapo lagi? Dah bini-bini dah. Apa lagi yang menghalang kamunya duduk sekali?" Bapa yang tidak mengatanya, kita kata. Apa penghalangnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Halangannya mas kahwin," kata. Tak ada piti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Mas kahwin. Abu Bakar pun bui 12 auqiyah. Maknanya 500 dirham dan lebih lagi lah sikit, 500 dirham bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lepas pada tu guna tu sebagai mas kahwin. Barulah aku pergi kepada rumah Rasulullah, kata Aisyah. Lepas pada tu, ni cerita je, hak kok ni pula ni. Hak ni. Lepas tu dia cerita lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pintu rumah dia, mengadap kepada masjid gapo ni. Tak apalah tu. Tapi baiklah, kalau kita andaikan pada masa tu umur dia 8 tahun lah, kita dah 9 tahun tu mungkin duduk sekali dah. Tentu Abu Bakar gaduh gapo dia, kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dah bini dah. Gapo? Nak tunggu gapo dia lagi? Ya tak, ya pun dia kecil lagi, tak timbul waktu tu. Ni dia kata gitu menunjukkan memang sudah layak lah untuk duduk sekali, tak ada apa-apa halangan dah kalau nak kira. Seterusnya, dalil yang ke-19 ni, 20 dah lah sini. Iaitu apabila orang-orang muhajirin ni pergi hijrah ke Madinah, pada ketika tu Madinah ni cuaca dia tidak molek, ramai boleh katakan jatuh sakit, termasuklah Sayyidina Abu Bakar sendiri, Bilal. Dalam Bukhari pun ada sebut ni. Ada sebut. Sehingga akhirnya Nabi SAW, dulu dalam Muslim ni pun kita jumpa kan, Nabi SAW doa minta biar Allah SWT ni beri rasa kasih, timbulkan rasa kasih terhadap Madinah, seperti Allah SWT timbulkan rasa kasih dalam hati orang-orang muhajirin ini terhadap Mekah. Lepas tu dia doa, biar demand
di Madinah ni pindah, dipindahkan ke Juffah. Dulu kita sudah jumpa dah dalam Muslim pun ada tu. Riwayat itu diriwayatkan oleh Hisham juga daripada Urwah. Imam Malik meriwayatkan. Aisyah pun minta kebenaran dengan Nabi SAW untuk pergi apa ni, kita kata jadi sebagai misi, jadi sebagai orang yang menguruskan orang sakit. Minta apabila dia pergi, ni ada situ Amir bin Fuhairah, hamba kepada ni Sayyidina Abu Bakar. Bilal duduk meracau demo ni, panas sangat. Jadi mengapu kok si ngigar. Terus bila tanya, dia tanya lagu mana ayah. Ayah dia bising eh tu. Ayah dia bising eh tu. Lepas tu dia pergi tanya Bilal pula. Bilal pun bising eh juga. Semuanya menyatakan kerinduan kepada Mekah. Hak ni pun bising eh, bising eh pula. Dia pun balik pergi jumpa dengan Nabi SAW. Rakyat demo ni tak payah agama satu ni. Nampaknya tak payah agama satu. Lepas tu dia baca si ingat molek Aisyah. Dia kata innahum yahzun wa ma yaqiluna min shiddatil humma. Demo ni duduk meracau ni, kata dia. Dan mereka tidak faham apa yang mereka kata ni, buat tak demam kuat sangat. Baiklah, hak sini kemuskilan je. Kalau lah Aisyah ni umur dia berapa tahun kita? 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Adakah layak untuk nak pergi nak melayani? Tak ada kau orang lain. Dia bukan pergi belakang dah, hijrah belakang ni. Asma ada, bini dia ada, Ummu Ruman ada. Dah ramai lagi orang lain layak. Apa yang tak pergi cara ni? Weh, aku budak umur 10 tahun. 10 tahun atau 9 tahun baru-baru menikah. Kalau kita terima ni, maknanya suruh pergi cara orang sakit. Adakah pernah sabar? Tak pernah sabar tu. Sudah semestinya makna dia ni sudah faham betul. Dia faham orang bising, dia ingat molek syair. Dia faham orang ni meracau. Dia faham. Dia pergi cerita pula dengan Nabi SAW. Tak pernah sabar dia ni budak kecil. Tentu sekali dia sudah besar dah ni. Barulah boleh lagu ni keadaan dia. Kalau tidak, budak umur 9 tahun, 10 tahun tak faham benda-benda lagu tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, cerita syair-syair. Ni bab syair ke apa pula. Kalau Nabi SAW tu umur apa ni, dia ni lahir pada tahun yang kelima kenabian. Menikah dengan Nabi umur 9 tahun. Duduk sekali dengan Nabi umur 9 tahun. Bagaimana dia boleh ingat syair-syair begitu banyak? Dia tahu sejarah dan dia tahu tentang keturunan orang Arab begitu mahir, sehingga ulama-ulama sebut tentang Aisyah ni gapo. Masa mana dia pandai? Sedangkan kita duduk tengok dalam riwayat-riwayat ni, duduk main anak kan lagi. Nampak bertentangan. Duduk main anak kan dalam setengah-setengah riwayat, duduk naik kuda Nabi Sulaiman. Kuda Nabi Sulaiman ada saya. Nabi SAW balik, kata dia pandai, biar dia budak-budak dia. Di satu pihak, nampak ni? Masa mana ni? Hak cerdik sangat nampak ni. Jadi tempat rojok ke orang ni. Sehingga ulama kata Aisyah ni faqihah, alimah, fasihah, fadilah. Dan banyak lagi disebut ni. Orang tanya Urwah, bagaimana Aisyah? Dia kata tak pernah. Saya jumpa orang yang alim tentang Quran, tentang faraid, tentang halal haram, tentang pekoh, tentang syair, tentang perubatan, dan tentang apa namanya sejarah orang Arab dan keturunan bangsa Arab. Dia tahu, tak pernah saya jumpa orang yang lebih hebat daripada dia. Masa mana ni? Kalau lah kita kata ni keistimewaan isteri-isteri Nabi, tak ada lagu tu. Dia ni seorang mesti disebut-sebut. Ini mukjizat Nabi, salah satu mukjizat. Tapi dia ada sebut ini sebagai mukjizat Nabi. Kuat gitu mau ingatan. Dia belajar masa mana? Nabi duduk cakap kau ngajar, cakap kau ansab ni kau, cakap kau syair ni kau. Duh. Tentu sekali dia dapat hak syair-syair ni setelah ada Quran hak sesuai dalam rumah Nabi. Wazkur nama yutla fi buyutukunna min ayatillah. Hak tu suruh baca Quran isteri-isteri Nabi. Hak tu hak layak dengan dia. Pas syair ni masa mana? Kalau dia ni das masa Islam baru lahir, tentu suasana dia tu Quran saja. Tak ada benda lain, tak ada syair-syair. Sebab tidak sesuai Nabi tu dengan syair.